rumahnya Blitar atau Blitar Kota, pokoknya Blitar dan sekitarnya. Kalau pengen main ke sini, hubungi nomornya Mas Angga, bisa. Sekalian menambah teman dan silaturahmi. Betul, betul, ya. Betul. 150 nego ini. Oh, 150 nego, ya. Ada 3 plan. Ini yang ribut. Ini juga no ID. No ID ini. Ya, tapi keritingan, Mas. Keritingan. Oh. Plannya subur. Subur banget. Berapa, Mas, ini? Sama 100.000 juga. Iki? Iya. Tapi iki wijo banget. Mas Angga. Iki era Veronica koyo e. Ya. Kok model gendut. Aku hampir hafal iki. Pokoke mangkok. Oh, mangkok pol daun-daune. Ya, era Veronica atau gendut banget. Berapa, Mas, iki? 700.000 nego. Nah, era Veronica. Fulsan full rain. Fulsan full rain. Gede tanamane. Nih, gendut banget. Ada 1, 2, 3, 6 plan, 6 batang yang semua ada daunnya. Daerah Veronica yang ini seneng. Kalau semakin dipanaskan, semakin seger, ya. Terus daunnya membentuk seperti centong, melengkung-melengkung. 700.000 nego. Udah mau spek loh ini merentul-merentul. Oh iya. Ada dua yang merentulnya nganu. Apa ini? Sudah menonjol. Mantap. Nego pol lo ya. Iya. Oke. Wih, harta puter piye angel ndak umum. Wah, ini. Iki. Batange gendute. Ini cagak listrik ini. Betul. Hampir menyerupai cagak listrik besar. 700.000 nego Ira Veronica. Akare oke, okay, Mas, yo. Iya. Oke banget. Cendolnya banyak kak ini. Oh iya. Nah, cendolnya banyak. Betul. Semakin ke depan tunas barunya semakin besar. Dut, gendut. Oke, sebelahnya, Mas. Ini antenatum. Oh, antenatum, Mas. Ya. Wah, kesukaanku kelinci ini, si kelinci ya. Ini. Versi ribut. Antenatum. Ini suka rimbun, suka berbunga sebetulnya, Mas, ya. Cuma ini kondisinya plannya ini, saking rimbunnya. Nanti kalau untuk apa plannya ini keluar sepik bareng-bareng, wah, pasti rame banget. Meruyuk. Ini yang plan yang tua kebanyakan sudah pernah bunga. Ini, apalagi yang ini. Semuanya sudah pernah mengeluarkan sepik. Yang suka kerimbunan, yang suka split-split juga bisa. Oh, ini split, oke, Mas, ya. Wah, dapat banyak ini kalau mau split. Ini loh bagian sini. Tapi lek antenatum aku suka rimbun, Mas. Soalnya tipe bunganya kan apa jenis, Mas? Banyak. Iya. Rame. Berapa, Mas? 800 nih. 800.000. Banyak mata tunas, ya, Mas, ya. Banyak banget. 1, 2. Bisa diputar, Mas? Saya keluarkan saja. Oh, gitu. Oke. Malah mantap. Nah, ini dibalik ya sini, Mas. Oke, iya nih. Nah, seperti ini loh. Bali ya seperti ini. Bermunculan tunas-tunasnya. Bakalan rimbun lah antenatum itu enaknya itu gitu. 800.000 nego. Monggo yang berminat. Di nomornya Mas Angga, oke. Nego sepuasnya. Perawatannya mudah, Mas, ya? Sangat mudah ini. Perawatan dipupuk B1, pakai gromor, udah bisa rimbun, tunas banyak, sering bunga. Oh gitu. Oke. Siap. Pakai air cucian beras juga bisa. Itu bagi yang pokoknya yang dipupuk, alami. Yang alami. Ya. Sampai akar ini sampai naik ke 10. Ini jadi 2 pot ini kalau dibelah. Mas, nih, ya. 2 di split jadi 2 aja. Ini satu potnya sudah
sama-sama rimbun. Ya, yang apa? Bagian ini, yang nengkleng itu, ya. Ini dipisah, ini sudah dijadikan lain pot, terus yang di pot ini tetap biar tegak lurus, mantap. Punya dua pot. Oke, 800.000 nego pol. Terus ini mas. Nah, ini apa mas? Kalau ini Toson silang dengan Joyce Margaret Kwok. Toson silang X Margaret Kwok. Iya. Daunnya juga mangkok. Dua spik. Iya, dua spik aja. Iya. Oke. Ini dua. Tipe daunnya juga seperti mangkok. Tebel. Daku hijau banget. Siap dipanas-panaskan. Ini putih karena fungi. Sudah. Oke. Ya kare seperti ini. Berapa mas ini di harga? Ini 800. 800.000. Oke, mantap. Silakan dinego ya. Monggo. Bunganya cantik kok ini. Anggrek tebu tidak dijual mas? Oh, kalau ada yang mau kesini dan ambil sendiri ya saya jual. Oh iya, Mas Anggan itu rumahnya Blitar, desa ini Jatinom mas ya? Jatinom, pokoknya markas Yonif 511 ke selatan, barat jalan. Nanti kalau dari sahabat anggrek yang rumahnya Blitar atau Blitar kota, pokoknya Blitar dan sekitarnya, kalau pengen main kesini hubungi nomornya Mas Angga, bisa sekalian menambah teman dan silaturahmi. Betul betul ya. Betul. Boleh kok main ke sini. Nanti kalau beli nanti bisa diambil langsung ke sini ya Mas ya. Yes. Bisa. Yang plan besar-besar ini kalau cuma apa sekitaran Blitar silakan diambil sendiri aja enak. Atau siap ngantar sendiri Mas? Bisa. Bisa. Oke. Oke. Oke, kita yang ke sebelah sana, Mas. Ya. Oke. Ini lanjut apa, Mas? Ini Dendrobium Eunice. Apa? Eunice. Eunice. Ya. Eunice. Tipe batangnya ya. Kurus. Dapat ID-nya Dendrobium Eunice. Eunice. Ada contoh bunganya? Ada, cuman harus buka Google dulu. Oh, di Google ya. Ya. Berapa, Mas? Ini 500. 500.000. Nyata hidup bawa tunas. Tipe apa batangnya seperti sutikno ya Mas ya. Tinggi, kecil tinggi. 1 meter ada kok. Oke, lanjut Mas. Ki, panda apa ki? Panda tricolor. Tricolor berapa? Asli Gunung Kelut. Cari sendiri yang dicek. Ya. Oh, ada tuh di sana Mas. Ada di Gunung Kelut. Oh, ada. Gunung Kelut, Gunung Kawi. Oh iya. Berapa Mas iki? Tricolor jual. 150 nego ini. Oh, 150 nego. Ya. Ada 3 plan dan subur. Ini menanti segini tingginya ya. Enggak cukup 1 tahun, saya jamin. Iya, soalnya saya itu sudah lama rawatan lama ini. Soalnya kan dulu dapatnya juga jungle. Iya. Soalnya aku Mas yang membibit 1 kilan. Hampir 7 bulan nih cuma naik 4 daun. Wah. Bayangkan lo ya. Segini loh. Ya. Paling kecil ini. 150.000 nego. Tricolor. Oke, mulai Mas. Ini no ID ini. Oh, no ID. Iya. Enggak apa-apa kalau ada yang minat. Plannya gendut kok. Tapi ada bunganya pernah. Ini belum pernah bunga kalau di sini. Oh, belum pernah bunga. Ya, dulunya dapatnya gimana? Saya beli waktu itu beli seedling juga ini. Ini keritingan kok, cuman saya lupa apa ID-nya. Oke, oke, oke. Jadi sebut aja no ID gitu. No ID berapa, Wes? 100.000. 100.000 no ID. Yeah. Kalau ada yang minat ini yang no ID 100.000. Ini ya, seger. Kemarin ada yang murah. Oh, iki yang ribut. Ini juga no ID. No ID ini. Yeah. Tapi keritingan, Mas. Keritingan. Plannya subur. Subur banget. Berapa, Mas, iki? Sama 100.000 juga. Iki? Iya. Yeah. Masuk, Mas. Oh. Ki, ah ini kali ini ada bunganya nih. Kaisar Warawan. Kaisar Warawan. Oh iya, Kaisar Warawan, Mas. Ya. Berapa Mas ini?
450 asal rawan. Ini 450 seperti ini jadul dul 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 dul. Oke, saya berminat monggo. Semro awut gini. Karena full anggrek dan hanya di apa ya? Di raraan. Ini yang super rimbun. Ini Dendrobium strepsiceros. Strepsiceros spesies. Spesies. Mantap ini bunganya. Ya. Berapa mas ini? Rimbun banget ini. Saya lepas. Ini saya lepas 1,5 juta ini. 1,5 juta. Oke, okay. Tapi plane rimbun pol, rimbun pol. Gede lo ya. Ini lo 1,5 juta. Enggak rugi sampean beli. Banyak keluar mata tunas. Apa beberapa jalur itu. Banyak. Nah, ini dari baliknya seperti ini. 1 juta. 1,5 juta. Tapi ini apa mas ini nih pada kodenya ini. Oh ini pakai kode DR151 iya. Nanti di kalau buka kamus kalau mau ada yang minat dibawakan kamusnya ID-nya apa bawa tunas mentis mentilis ya. Tinggi ada 1 meteran berapa mas harga 300 ribu. Sebelum dinego tanyakan ID-nya enggak apa-apa. Ya. DR151. Ini no ID Mas juga, Mas. Iya, no ID. Apa Mas ini? Kok subur no juga. ID. Kalau ada yang minat enggak apa-apa, Mas. 100.000 saja saya lepas. 100.000? Iya, no ID. No ID, tapi keritingan Mas ya. Oh, ini bulat ini. Oh, ini bulat. Ya. Oh, ini bulat. 100.000. Plan-nya segar-segar, Pak. Ada 4 plan. No ID, sayangnya. Pokoknya sebagai pengenalnya yang pakai apa sih ki lanjaran nih bahasa Indonesia nih opo cagak pakai cagak bambu gitu wae 100.000 plane gitu subur tinggi 1,5 meter lebih nih ya oke terus mas satunya nah ini silangan Head of Northrop Primary disilang dengan Tosson Head of Northrop X Tosson. Tosson tinggi 1 meter lebih plane. Kuat sinar matahari, kuat hujan-hujan kan. Oke. Tunasnya gede. Akarnya juga wow. Ini berapa Mas iki? 600. 600.000 nego. Sudah pernah bunga lo ya. Ini warnanya yang kuning warna bunganya. Plan lama. Yang ini sudah ada. Oh, belum tutup belum tutup daun. Oke. 600.000. Head Northrop X Tosson. Tosson. Oke, monggo silakan dinego. Ya, makasih Mas Engga ya.